Mbak. Jongkrokno ae, wis iki tak tutup. Gampang. Kan sesuai dengan penjelasan warga kemarin. Mereka ini kan pemanggil orang bumian. Konslet, Mister Kang. Yo, oh Allah. Ya. Mengajarkan saya, biar saya. Ah. Aku semua lehernya kaku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua di mana pun anda berada, salam saya salam satu. Salam bahagia tentunya kepada Pak Sari tidak. Dan kita beritahukan bahasanya ini tugas awal ya. Tugas awal kita di mana sembara sudah duduk. Karena kita mau berangkat ya. Ya, dan kami sudah selamat. Jadi sebelum kami berangkat ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Berapa hal yang harus diselesaikan, yaitu kita mendapat undangan dari warga yang meminta tolong. Di mana warga ini datang dan menyampaikan ada satu dukun ya yang sekarang sudah berada di kita berada di tempat mereka sudah kita ketahui. Dukun itu memang cukup meresahkan warga dengan suara gamelan yang tiap malam memanggil orang bunian dan dikumpulkan di rumahnya lalu untuk dijadikan kesugihan. Jadi warga banyak resah, banyak hartanya yang hilang tanpa sebab, hilang dalam rumah. Ya kalau menurut mereka sih kecurigaannya itu di sini. Jadi saya langsung menghadapi dan ingin membuktikan kebenaran orang bunian itu bisa hadir enggak. Nah, ini maksud saya, kenapa saya harus membuktikan seperti itu? Karena mereka ini dituduh dan difitnah. Tapi sih kalau saya lihat tampaknya sih kayak benar-benar aja. Benar, mereka yang mengundang. Dari suara gamelannya saya perhatikan dari tadi. Jadi kita ingin membuktikan benar enggak mereka. Kalau enggak berarti mereka adalah korban fitnah daripada warga. Tapi kalau memang benar, memang mereka lah pelaku. Nah, tadi saya sempat mendengarkan alunan gamelannya itu. Tapi apa itu? Ini berhenti dia nih Mas. Iya, berhenti. Ya ini memang sudah kita setujui bahwasanya mereka juga sudah mengambil izin. Saya mendingin kalau kita akan membuktikan hal segala sesuatunya apa yang diperoleh oleh mereka ini. Tapi intinya warga banyak yang resah, banyak kehilangan hartanya, uang emas yang sebenarnya lemari. Dan saya juga ditemani sama Mbah Picek ya. Oh ini ada Mbah Picek ya. Mbah Picek ya, dia masih Mbah sini Mbah sini Mbah. Waalaikumsalam Mbah ini. Waalaikumsalam. Sila. Lempeng Mbah, lempeng. Allah Mbah. Allah Mbah. Iya kok iso tiba piye lah Mbah. Jongkrokno ae kok sing tak tutup. Gampang. Kan sesuai dengan penjelasan warga kemarin. Mereka ini kan pemanggil orang bunian. Nah, enggak tahu apa sebabnya orang bunian itu selalu dipanggil menggunakan gamelannya. Tapi yang anehnya terjadi itu kan kata warga setempat tadi kan banyak harta mereka yang hilang. Jadi mereka ini disangka benar atau enggaknya kita enggak tahu. Oh,
mau diterangkan ini. Mau diterangkan? Ya, mau dijelaskan. Benar nggak mereka pelaku? Ini kakeknya apa karyawannya? Hah? Siapa? Kakek. Oh, ibu sendiri siapa namanya? Jinten. Oh, siapa ini? Mbak Jinten. Mbak Jinten. Mbak apa Mbak? Mbak lah ya, atau Bi ya? Itu kan wanita maksudnya. Ya Mbak, Mbak kan Mbak. Bukan, jangan Mbak. Mbak. Ya Mbak, Mbak Jinten. Jadi memang ini pekerjaan sehari-hariannya, Mbak? Iya. Ya. Memang benar manggil orang hunian? Wah. Ini memang musiknya, ya. Ya kok ngaku-ngaku gitu, Mbak? Nah, ini musiknya memang manggil ini. Beda memang dukun santet sama pemanggil orang bunian itu beda. Nah, dukun santetnya bakal kepada ujungnya aja, kalau ini sama batang-batang gitu. Memang beda ya, ada perbedaan. Jangan kamu lihat. Eh, jangan diganggu. Bantu sih. Jangan dimakan itu bunga. Enggak, aku lihat. Kalau dukun santet, bunganya bunga macam-macam. Ini cuma macam-macam. Oh. Ngapain kemari? Kami ini hanya mendengarkan keluhan warga, Mbak Jinten. Dan katanya kalian itu memanggil orang hunian. Tapi itu memang benar ya? Memang benar ya? Iya. Yang kita cukup bahayai. Mana coba? Sini. Ini. Iya, ini cukup. Apa ini? Kita lempar kemana nih, Pak? Ya, lempar apa? Kita kembali aja. Tahu kamu artinya? Ya enggak terima. Konser besar. Tetap waspada. Ya mati dong. Berarti udah mau hadir tuh men. Ah konslet. Biasanya ada berapa grup itu, ada berapa kelompok itu yang datang, Pak? Kami. Orang dunia anda ada berapa? Lima. Itu orangnya laki semua atau perempuan semua? Laki. Laki. Itu untuk apa itu? Rituan. Ya maksudnya orang dunia itu dipanggil untuk apa gitu? Untuk mengacau kalian semua. Thank you.
sejoget kan. Iya maksudnya Mbak Becok ya. Awas keturun, bahaya Mbak konsentrasi. Gawat sini. Ayo bangun, jangan diikuti nadanya itu, jangan diikuti, jangan diikuti, bahaya. Eh, apa itu? Iya, ini manggil apa sebenarnya? Iya. Apa kata apa, Mbak? Kucing jodoh kawin. Kalau kau nih enggak tahu. Apa katanya? Kayak kucing tak kawin gitu suaranya. Itu kan apa belum tahu sekali kena. Iya, tahu tahu. Eh, jangan mici. Kamu mici saya ya? Enggak. Kamu siapa?
kos kok boy. Aku gak ikut-ikut boy. Aku gak ikut-ikut aku. Apa ritual saya? Mampus kok boy. Gak ikut-ikut aku boleh. Aku gak berani aku. Iya ini siapa? Ikut-ikut aku boleh. Ih kak. Ngapain kamu kemarin? Aku heran. Aku dengar-dengar kok ada suara musik di mana? Rupanya di sini. Ini ada apa kumpul-kumpul gini? Ini bukan musik sembarangan. Oh, gitu. Jadi gimana nih? Ada musik yang beri. Pergi. Mantap lah. Ganggu aja. Kamu tahu tuh. Konslet, dengar enggak suara konsletnya tuh? Saya.
Ya. Mengacaukan saya, jual saya. Bapak Cok. Oh.
Allah, ada angin kencang. Allah, kenapa ini tiba-tiba angin kencang? Lihat. Aku dong. Jangan sampai berhenti, mbak. Terus, mbak. Terus, mbak. Oh,
Thank you.